saya sudah mengatakan saya adalah driver Audi A8 yang diberitakan selama ini. Saya selaku pengemudi, saya mau mengklarifikasi tentang kejadian yang sebenarnya, bahwa saya kemudian masuk dalam perlindungan, bukan saya menerobos ataupun saya memaksa merangsak masuk di lingkungan, tidak. Itu semua atas pengetahuan bapak suami daripada ibu buat saya, ya saya bawa saya sebagai pengemudi. Karena kan ada pihak daripada suami dari ibu buat saya menuruti. Saya mengira dan memang saya melihat saat itu di belakang tidak ada lagi dari anggota. Saya berjalanlah seperti biasa mengikuti hukumnya. Bukan berarti saya liar, karena saya mengikuti dan memang diketahui oleh pihak bapak yang kita. Itu mendekati TKP, saya jarak dua mobil di depan saya melihat ada perempuan pakai motor sudah oleng. Seperti mungkin dia memakai rempan atau bagaimana, oleng seperti mobil. Dalam hitungan detik, karena jarak saya dekat dan di depan saya terhalang dua mobil. Saya spontan, saya ke kiri kendaraan saya, tinggal di belakang saya ini langsung maju, melaju untuk berhenti. Saya memelankan kendaraan karena terdengar suara. Maksud saya memelankan kendaraan, saya ingin memeriksa karena saya adalah driver dan mobil itu adalah tanggung jawab saya. Kalaupun ada nanti petikan atau lecekan, saya yang harus mengambil kepada bos. Apalagi saya bekerja baru satu musim. Jangan warga di situ mungkin karena saya memelankan mobil, bukan saya berhenti, saya memelankan kecepatan karena saya di bawah 40-30 kecepatan saya. Karena kondisi TKP memang ramai dan padat macet, Pak. Tidak mungkin saya kecepatan di atas 50 apalagi 80. Saya di bawah 40. Saya pelan, jarak sekitar kurang lebih di atas 10 meter. Tiba-tiba sekarang ini berkuasa. Saya pelan, jarak sekitar kurang lebih di atas 10 meter. Tiba-tiba sekarang ini rupanya banyak mengejar. Karena saya merasa saya membawa bos, mengajukan saya dan ada anak kecil di dalam. Saya kooperatif, saya berhenti ke pinggir, saya panggilkan mobil. Saya refleks ambil handphone, saya rekam video, saya turun dari kendaraan. Orang tersebut langsung marah-marah dan menuduh saya lah pelakunya. Itu katanya Pak, helmnya hancur, Bapak harus tanggung jawab, bla bla segala macam lah. Karena saya menjaga emosi masyarakat yang notabene ya langsung ngejas begitu tanpa tahu kemungkinan. Saya ajak untuk membuktikan. Saya terangkan Pak, Bapak-bapak semua, ini mobil yang saya akan memberikan adalah mobil sedan jenis Audi. Ceper Pak, rendah banget. Kita cek dulu deh, apakah betul yang Bapak tuduhkan kepada saya, saya pernah berarti korban. Bapak cek dulu, semua dicek Pak. Ada saya bukti video. Tidak ada lecet, tidak ada penyok, termasuk buat semua dikirimu dan dikirimu Pak. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada. Jadi, yang dituduhkan itu semua tidak benar. Akhirnya, yang mengejar ini, kami minta maaf. Bahwa, Pak, saya salah paham, saya salah kejar mobil, silakan lanjutkan perjalanan, karena saya merasa memang saya tidak melakukan penabrakan, saya berjalan seperti biasa, dan jarak dari apa tempat kejadian itu, saya masuk ke rumah pendelaran, jarak jauh kan Pak, sekitar. Kalau dia saya pelaku lagi, saya udah kenapa ketika saya udah tancap gas saja dan itu dua mobil yang di belakang itu mobilnya warna apa? Kalau saya hitam Pak, cuma saya tidak jenis apa mobil? Kalau jenis saya kurang tahu Pak, karena saya kan lagi mengikuti fokus ikut iring-iringan Pak. Saya fokus namanya dia. Berarti plat nomornya? Plat nomor saya tahu warna plat apa? Saya tidak tahu. Ini mobil polisi. Setahu saya, pemilikan saya itu adalah mobil di rombongan. Masalah itu mobil satu rombongan apa? Tapi saya tidak tahu Pak, yang jelas itu mobil dari kepolisian Pak. Untuk plat nomor saya nggak suara sini kan. Kalau sirine saya tidak dengar, cuma ada fokus ikut iring-iringan Pak. Saya fokus namanya dia. Plat nomornya? Plat nomor saya tahu warna plat apa? Saya tidak tahu. Ini mobil polisi. Setahu saya pemilikan saya itu adalah mobil di rombongan kota. Masalah itu mobil satu rombongan apa? Tapi saya tidak tahu Pak.
yang jelas itu mobil dari kepolisian, Pak. Untuk plat nomor saya, nah, suara sirine kan, kalau sirine saya tidak dengar, cuma ada lampu-lampu lah, entah strobo di depannya, entah di atas, karena saya fokus menyetir, Pak, yang depan kan, karena pengetahuan daripada Kalau dari awal mobil dua dari belakang dari bapak itu awalnya nggak ada berarti pak? Awalnya saya paling belakang pak. Awalnya saya paling belakang tiba-tiba entah apa saya kan nggak hafal tempat-tempat pasti pak. Depan orang ini saya juga baru ini tiba-tiba ada muncul dua ya iring-iringan lah pak. Masuk lah. Yang di belakang bapak ya. Ya jadi yang diberitakan itu saya kan merangsak masuk sama-sama masuk menolong bos dengan biarlah kemudian. Tidak pak, karena saya mengikuti ring yang depan. Pak, bapak mulai mengikuti mobil yang ringan sampai ke TKP kejadian dari mana? Rumah apa? Nah, sejarah. Dari rumah makan apa itu Pak Iwan Mata? Nah, langsung dari Gayo. Ujung berarti Pak cukup jauh ya? Saya belum di rombongan Pak. Oh, saya masih tinggal. Mungkin komunikasi dengan teman. Saya lagi makan di situ. Tidak lama kemudian, adalah melintas rombongan itu. Itu nanti komunikasi sebentar. Saya di belakang. Mengikuti biar pas mungkin kan. Oh iya sudah, tapi tutup saja. Saya tutup. Tiba-tiba entah di tempatnya apa muncullah yang lain di belakang saya. Sepenglihatan saya pak, karena saya biar di spion ya pak, takut saya salah melihat berapa jumlah yang terlalu saya ketenangan Pak, ini Pak, Bapak boleh masuk ke rombongan dari mana Pak? Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga channel YouTube-nya Republik Mehe.